Aplikasi ini macam TikTok, tapi yang bestnya, dengan aplikasi ini, korang tengok video boleh dapat Tashen Go e-wallet. Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dolar. Semoga korang semua dipermudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki. Amin. Beberapa minggu yang lalu guys, di video yang ini saya ada tunjukkanlah cara buat duit melalui satu aplikasi terbaru. Dan yang paling best, aplikasi ini fungsinya macam aplikasi TikTok. Kita hanya perlu tengok video-video pendek. Daripada aplikasi tersebut, korang boleh dapatkan nanti ke dalam Tashen Go e-wallet. Jadi hari ini guys, saya nak tunjukkan bukti pembayaran yang pertama di dalam aplikasi ini setelah beberapa minggu saya bermain. Sebelum saya lanjut ke dalam videonya, pesan korang subscribe, like, share, dan tekan butang lonceng sekali guys, agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti. Dan cek video ini. Oke, kita masuk di dalam aplikasi GiveShot. Saya pernah review sebelum nih, aplikasi ini guys, macam aplikasi TikTok. Korang tengok video-video pendek, boleh dapatkan duit daripada aplikasi ini. Jadi guys, hari ini saya nak tunjukkan bukti pembayaran sebab saya baru perasan saya ada baki 35 USD dollar yang belum saya keluarkan ke dalam Tashen Go e-wallet. Di dalam aplikasi ini guys, saya belum pernah lagi keluarkan apa-apa duit. Jadi hari ini saya nak tunjukkan bukti pembayaran. Oke, kita pergi di bahagian withdraw. Oke, kalau korang tengok si transaction nih, 1 sen pun belum saya keluarkan lagi disebabkan saya ada baki yang mencukupi guys. Saya boleh keluarkan ke dalam Tashen Go e-wallet. Korang kena tahu nilai minimum yang korang ada sebanyak 0.35 USD dollar. Itu yang minimum korang ada kalau nak withdraw duit. Jadi guys, masuk saja Tashen Go ni. Lepas tu korang pergi bawah. Ataupun korang nak pilih e-wallet yang lain di bahagian ni pun boleh. Tak semestinya Tashen Go e-wallet. Asalkan korang adalah e-wallet tersebut macam Lazada, PayPal ataupun lain-lain di bahagian ni. Kalau pilih Tashen Go, oke, saya sarankan Tashen Go lah, lagi senang. Klik saja confirm. Di bahagian yang paling penting, masukkan nomor telepon korang, guys. Pastikan yang berdaftar dengan Tashen Go e-wallet korang. Jangan masukkan nomor telepon yang tak apa-apa, yang tak korang gunakan di dalam Tashen Go e-wallet. Nanti korang tak akan dapatkan duit tersebut. So, masukkan saja di bahagian ini, guys. Lepas tu, di sini masukkan nilai yang korang nak keluarkan mengikut balance korang. Pastikan ada yang minimum lah macam yang saya tunjukkan tadi. So, saya nak keluarkan 35 USD dollar. Nanti dia akan tolak sebanyak 1.5% dan tambahan 20 sen sebagai cukai transaksi duit ni ke dalam Tashen Go e-wallet kita. Kalau korang setuju, korang confirm saja guys. Oke, cek sekali lagi nomor telepon korang. Kalau betul, klik confirm. Otomatik dia akan minta korang verify your identity. Korang klik saja verify. Lepas tu guys, nanti pihak aplikasi akan minta korang scan korang punya wajah. Korang boleh lihat di bawah tu sebab dalam screen saya gelap. Sebab privacy korang tak boleh tengok. Jadi pastikan muncul macam ni guys. Korang sahkan sahaja macam biasa. Lepas tu akan muncul macam ni, 35 USD dollar macam saya yang saya keluarkan. Congrats, you have successfully withdraw this amount to your account will receive dalam masa 3 hari guys. Jadi korang punya duit, korang tunggu saja masuk. Dan di bahagian ni dia akan tolak lah duit korang. Korang pergi di bahagian transaction. So duit tu akan muncul di bahagian ni, 35 USD dollar. Jadi korang tunggu saja sehingga status ni successful. Sekarang tengah pending yang saya keluarkan pada tanggal 1 bulan 10 2024. Jadi adakah aplikasi ini legit guys? Korang cek video kejap lagi. Kita masuk di dalam aplikasinya. Di awal video tadi saya ada keluarkan duit daripada aplikasi ini. Kita pergi profile, masuk withdraw. Oke, kita tengok duit yang saya dapatkan guys di bahagian nih. 35 USD dollar dah dibayar kepada saya. Statusnya dah successful. The money are already in your account. Kalau kita cek di dalam Tashen Go e-wallet saya, masuk saja guys. Oke, kita pergi transaction. Oke, kita tengok duit yang masuk di bahagian view all. Oke, pada tanggal 1 Oktober juga duit itu masuk kepada saya RM140.63. Yang mana di bahagian ini 1 bulan 10, duit itu pun masuk pada hari yang sama 1 bulan 10. Saya keluarkan duit itu jam 1.10 pagi, duit itu masuk guys jam 5.24 petang macam begitu. Jadi tak sampai 24 jam untuk dapatkan duit ini kalau kita keluarkan ke dalam Tashen Go e-wallet.
Nilai 35 USD nih guys, kalau kita pindahkan ke ringgit Malaysia bersamaan dengan 146 ringgit. So kalau korang bertanya-tanya kenapa cuma 140 ringgit saja yang kita dapatkan apabila korang keluarkan duit daripada aplikasi ini guys. Oke, sebagai contoh kan, kita kembali. Oke, korang masuk Tashen Go nih kalau nak redeem nanti, lepas tu korang pergi di bahagian bawah, confirm. Oke, perasan tak di bahagian ni 1.5% dan tambahan 20 sen untuk tax ataupun cukai ketika kita pindahkan duit nanti ke dalam Tashen Go e-wallet. Sebab itulah nilainya cuma RM140, dia dah tolak siap-siap sebanyak RM6 macam itulah. Dan ini saja yang saya dapatkan di dalam Tashen Go e-wallet. Jadi guys, kalau korang berminat bermain di aplikasi ini, korang boleh cuba. Saya ada tunjukkan video sebelum ni tentang aplikasi ini. Saya ada ajar satu persatu cara bermainnya. Dan cara withdraw, saya ada tunjukkan di video yang korang tengah tengok sekarang ni. Jadi korang boleh pergi ke dalam YouTube channel saya guys. Korang cari video saya di bahagian ni, sebulan yang lalu saya ada upload aplikasi baru tengok video macam TikTok dapat duit. Jadi inilah yang korang kena lihat dari awal hingga habis, saya ada ajar satu persatu cara bermainnya. Korang boleh lihat sendiri. Video ini guys selama 10 menit 48 saat, saya ada tunjukkanlah satu persatu apa yang korang kena tahu ketika bermain di dalam aplikasi ini. Dan jangan risau, aplikasi ini 100% legit, korang boleh mainkan. Jadi itu saja video kali ini, kalau korang berminat, korang boleh download, link aplikasi ada di bawah. Kalau korang ada persoalan, boleh komen di bawah. Kita jumpa next video, assalamualaikum and peace.